Halo kawan, ketemu lagi masih sama Miss Pira. Oke, sekarang kita mau main pattern. Nah, sebelumnya sih kita udah pernah belajar di sekolah. Cuman mungkin kawannya lupa. Miss Pira kasih tahu lagi ya, cara mainnya seperti apa ya. Nah sebelumnya kawan jangan lupa dong tulis namanya di atas, ya. Biar tahu itu nanti kertasnya punya siapa. Misalnya contohnya namanya Miss Pira. Nanti Miss Pira tulis Miss Pira gitu. Kalau ini kertasnya Miss Pira. Kewan, tulis namanya, oke? Okay? Nah, Miss Pira punya dua kotak nih. Ada satu kotak yang berisi 4 bentuk, satu kotak lagi berisi 2 bentuk. Nih, cara mainnya seperti ini, kewan. Lingkaran, kotak. Lingkaran, kotak. Harusnya apa? Lingkaran atau kotak? Lingkaran. Nah, berarti yang kewan harus lingkarin itu adalah gambar lingkaran. Nih, oke. Nah, berikutnya ada gambar apa kewan? Love, segitiga. Ada gambar love, ada gambar segitiga. Setelah itu harusnya gambar apa kewan? Iya betul, gambar love. Kewan circle, kasih lingkaran di gambar love. Nah, berikutnya oval, segi 6. Oval, segi 6. Harusnya apa kewan? Setelah segi 6 harusnya apa? Segi 6 atau oval? Oval. Berarti kewan lingkarin gambar oval. Begitu selanjutnya ya, kewan terusin sampai bawah. Bisa? Kalau misalnya kewan ada mengalami kesulitan, boleh minta bantuin sama mami atau sama koko atau sama papi. Ya? Oke? Tetap semangat kewan. Sampai ketemu besok lagi ya. Bye-bye. Sarangnya yuk.